ada satu produk OMG yang udah benar-benar Tasya Farasya approve banget. Karena menurut aku nih gak make sense harga 20 ribuan, tapi kualitasnya tuh kayak benar-benar produk luar gitu loh. Bukan yang dempul, dia kayak lebih ke arah setting powder yang finishnya tuh malah finish-finish brand makeup luar. Lucu gitu, kayak, ih kok bagus sih?